Ngratakan sapa kita fihi ing dalam kitab Ibnu Sunni an Nabi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qol sami tukrungu sapa ingsun an Nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala yaqulu halidawu sapa kanjeng Nabi ing dauman uta sabane wong iku il awa lamun manggon sapa man ila firasihi marang leme iman tahiron hali wong kang suci wa dzakara lan dzikir sapa man Allah ing Allah azza wa jalla hatta yudrikahu sehingga nemoni ingman opo anu asu turu ngantuk lam yang kolib saatan minalail lam yang kolib ora malik sapa iku rajul saatan sapa man saatan ing dalem mangsa minalaili kang saking bengi yasalu halin jaluk sapa rajul Allah ing Allah azza wa jalla fi ing dalem sa'a khairon ing kebagusan min khairid dunya saking kebagusan dunya wal akhirat lan akhirat ila audahu kecoba paring sapa Allah ing iku jenenge man kala iyahu ing iya khair. Kalau ada orang tidur punya wudu lalu dia zikir kepada Allah sampai ngantuk ketiduran lalu dia bangun malam terus minta kepada Allah pasti dikasih Allah taala. Tapi syaratnya tidurnya itu suci ya, dalam keadaan zikir terus. Zikir sampai ngantuk. Kesirep, bangun, minta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jalu apa ya, wis?